Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi dengan channel saya, pemirsa. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dikaruniai banyak rezeki serta bahagia selalu. Oke, kali ini saya ada servisan TV Sharp Wonder 21 inch. Kita coba kerusakannya seperti apa. Oke, seperti itu kerusakannya. Ada 3 garis merah, biru, hijau di tengah, dan bagian atasnya hitam, serta banyak garis-garis putih juga. Kita bongkar TV-nya. Oke, ini bagian dalamnya sudah kita buka. Kita lepas dulu soket-soketnya. Bersihkan dulu pakai kuas supaya lebih enak dilihat. Oke, sepertinya mesin TV ini sudah pernah patah PCB-nya ini. Sudah banyak chambernya. Di sini juga sudah banyak disambung. Oke, untuk kerusakan seperti itu biasanya ada masalah di blok vertikal. Dan kita lihat karena di sini banyak solderan yang sudah aus atau retak-retak ya. Maka kita harus solder ulang dulu. Terutama kita solder di area IC vertikal ini. Kita bongkar lem ini ya. Karena kaki IC-nya tertutup lem. Sekarang kita bersihkan pakai thinner supaya lebih terlihat jelas jalurnya. Karena ini ada jalur yang sangat kecil yang mepet, sepertinya ada yang korslet ini jalurnya. Oke, sepertinya ini di sini ada yang korslet jalurnya. Kita pisahkan dulu pakai cutter. Oke, sudah kita teliti dan kita bersihkan. Jalur di sini sudah beres sepertinya. Dan untuk solderan juga sudah beres. Oke, sekarang kita coba TV-nya. Apakah sudah jadi setelah kita solder ulang dan kita rapihkan jalurnya? Oke, sudah normal kembali gambarnya. Sudah tidak ada garisnya lagi dan gambarnya juga sudah penuh. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.